dari Amanat, Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat, secara resmi melaporkan dan memberikan beberapa bukti tambahan. Sebelumnya kami sudah melaporkan di tanggal 30 terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT AMT atau Aman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, perusahaan tambang nomor 2 terbesar di Indonesia. Apa saja? Pertama, bicara tentang PHK sepihak, kemudian bicara tentang cara-cara mereka memperlakukan pekerja, di mana jam kerja hari ini 42, 4 minggu bekerja, baru kemudian 2 minggu libur. Nah, ini tentu memberikan dampak yang tidak baik, baik kesehatan ataupun sosial kepada pekerja, sehingga wajar. Kemudian Aman Mineral hari ini hampir setiap tahun ada korban jiwa akibat kecelakaan kerja, karena satu memang tidak dalam penguasaan, yang kedua juga apa yang dilaporkan selalu untuk segera turun melakukan pemanggilan kepada